Ali Batu Pahat. Allah yarhamhum. Mungkin sebahagian kita nak mencari nama Allah Ash-Shafi. Di antara nama Allah adalah Ash-Shafi. Okay. The one who cure. Allah SWT yang memberikan penawar. Sebab itu di antara doa Nabi Ibrahim AS kan dalam Al-Quran, beliau mengatakan apa? A'udzubillahi minasyaitanir rajim wa idza maridtu fahuwa yashfin. Dan jikalau aku sakit, maka engkau lah ya Allah, maka dialah ya Allah, dialah yang akan menyembuhkan. Jadi pertama sekali, jadikan dia sebagai salah satu habit kita. Kalau kita pening, kita migrain, kita batuk-batuk, kita sakit, apa saja sakit, tak kira lah sakit yang sikit-sikit ataupun sakit besar, kan pertama sekali minta Allah SWT. Kan minta doa kepada Allah, moga Allah SWT sembuhkan. Kemudian selawat ke atas Rasulullah SAW. Kan macam tadi kita selawatkan, Rasulullah pun Habibi Sayyidi. Kan, penghulu kita, kekasih kita, pengubat hatiku, jasadku, rohaniku. Kita ni selalunya, kita selalu emphasize kan, kita selalu sangat menitik beratkan tentang sakit luaran. Tapi sakit yang paling bahaya adalah sakit dalaman kita. Paling bahaya adalah penyakit hati kan. Dan kita sebagai manusia, kita tak terlepas daripada itu. Hasad, dengki, jealous dengan orang kan, dendam dan sebagainya, tidak boleh, susah untuk memaafkan orang lain, dan itu penyakit hati kita, penyakit batin.